Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen Custom Pen guys. Oke, di depan kita sudah ada media tangki CV ya. Tangki CV ini kita udah lakukan proses grafis minimalis, dan kemarin sempat kita clear dengan salah satu produk ya. Dan di sini tidak saya sebutkan produknya apa, yang jelas ini ada perbedaan dari produknya clear coat yang jelas. Dan untuk video kita kali ini, kita akan review sebuah clear keluaran dari produknya Velcoat seri 6300 yang akan kita aplikasikan ke media ini yang sudah kita clear ini. Apakah nanti akan terjadi keriting atau ngangkat atau keriput atau tidak, nanti kita akan ulas bareng-bareng. Soalnya ini tangki sudah hitungannya sudah jadi, saya clear coat finishing. Jadi grafisan ini sudah tidak bergelombang lagi. Cuma dari konsumennya ini minta di clear ulang pakai produknya Velcoat guys. Oke, simak terus videonya. Oke guys, jadi seperti inilah penampakannya dari clear Velcoat seri 6300 guys, yang akan kita aplikasikan ke media ini. Sebenarnya ini sudah, menurut saya juga sudah glowing ya. Cuma ketika konsumen saya melihat saya melakukan proses clear finishing dengan produknya Velcoat, konsumen langsung berbalik arah untuk minta di clear ulang lagi pakai produknya Velcoat ini guys. Dan di sini dari Velcoat ada ketentuan-ketentuan tertentu, ada mixing ratio dan lain sebagainya, akan saya bacakan. Untuk mixing ratio atau perbandingan campuran itu base-nya 2 hardener 1 dan 1 thinner. Dan ini maksudnya adalah 2 clear, 1 hardener dan 1 thinner. Untuk umur pencampurannya sekitar 4 jam. Jadi setelah 4 jam jangan dipakai lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk pengaplikasiannya di sini disarankan 2-3 lapis guys. Jadi seperti saya melakukan input, saya kasih 2-3 lapis. Dan untuk kekentalan semprot itu sekitar 10-12 detik. Untuk pengecatan kembali bisa dilakukan 10 menit. Biasanya saya jeda dengan jeda waktu 15 menit guys. Lalu untuk polishing, waktu poles itu sekitar 10 jam. Dengan produk Velcoat ini sudah bisa untuk dilakukan polishing atau detailing guys. Dan menurut saya ini sangat cocok sekali untuk pengerjaan di bidang pengecatan, terutama yang seling untuk bidang detailing atau polishing itu biasanya yang seperti project-project mobil guys. Ini sangat recommended sekali karena dalam kurun waktu sekitar 10 jam ini sudah siap untuk dilakukan polishing atau detailing. Berarti ini benar-benar sudah bisa untuk atau kuat untuk dipoles. Dan dari produknya Velcoat ini, saya akan mencoba mengaplikasikan ke media yang di depan kita ini dengan kita timpa clear Velcoat 6300 ini ke media ini, sedangkan ini sudah kita clear dengan clear dari produk lain guys. Seperti apa langkah-langkahnya, silahkan simak video berikut. Apakah clear ini nanti aman atau tidak, kita ulas bareng-bareng guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan proses awal ya guys. Karena ini sudah pernah di clear dengan produk lain, kita di sini lakukan pengamplasan dengan amplas grade 1000. Nah, ini amplasnya grade 1000 ya. Lalu kita aplikasikan amplasnya ini dengan sabun cair ini guys. Kita gosok pelan-pelan. Dan ini sudah berumur 3 hari ya, dari proses pengekliran awal dengan produk lain tersebut. Ini sudah saya diamkan selama 3 hari. Lalu kita lakukan pengamplasan ini dengan air dan sabun guys. Dan lalu selanjutnya nanti kita bilas dengan air yang bersih, lalu kita keringkan, baru kita naikkan ke proses-proses dan tahap-tahap pengekliran selanjutnya. Untuk itu simak videonya secara detail, secara seksama, agar kalian tidak gagal paham dan tidak salah
melakukan sebuah pemrosesan pekerjaan, guys, agar hasilnya juga memuaskan. Oke, simak terus videonya. Setelah dirasa cukup untuk proses pengamplasan, guys, lalu kita ini bilas dengan air secara bersih. Kita bilas secara seksama agar tidak tertinggal sisa-sisa debu atau kotoran yang kita amplas tadi pada media, guys. Lalu kita keringkan. Dan sebelumnya sini saya akan bantu dengan pengiringan cepat. Kita lap dengan kanebo, guys, agar bisa lebih cepat menyerap air. Setelah ini kita lakukan penjemuran agar media benar-benar kering dan siap untuk kita aplikasikan clear daripada produknya Belcoat seri 6300 tadi, guys. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, jadi seperti inilah penampakannya setelah kita lakukan pengamplasan dan kita jemur. Ini bisa kita lihat pori-pori clearnya sudah ada bekas pengamplasan, ya. Jadi pori-porinya sudah kebuka dan kita tunggu benar-benar sampai kering. Baru nih nanti kita aplikasikan clear Belcoat-nya, guys. Untuk itu step by step simak secara baik dan benar agar kalian juga tidak salah dalam pengerjaan proses dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, guys. Oke, guys, sembari kita menunggu daripada media tangkinya kering, mari kita lakukan mixing ratio atau pencampuran clear coat-nya, guys. Di sini seperti inilah wujud dari clear coat dari produknya Belcoat seri 6300, guys. Dan di sini saya juga menyiapkan salah satu gelas plastik dan pengaduk. Dan satu hal lagi, guys, di sini saya menggunakan bahan pengencerannya, saya gunakan dari produknya Belcoat juga, thinner dari Belcoat, karena menurut saya thinner ini juga sangat recommended untuk pengerjaan sebuah finishing clear atau kita untuk pengerjaan finishing, karena dari thinner produknya Belcoat ini sudah termasuk jenis thinner PU, guys. Dan lebih hebatnya lagi, ini thinner ini termasuk thinner slow dry. Oke, kita campurkan saja langsung clearnya ke gelas kosong. Usahakan gelasnya bersih, ya, guys, jangan gelas kotor. Nanti kalau gelas kotor biasanya hasilnya belepotan dan kotor. Oke, kita tuangkan hard thinnernya. Dan di sini seperti anjuran, kita mixing rasio 2:1:1, 2 di clear, 1 hard thinner dan 1 thinner. Berhubung saya tidak mempunyai gelas takar, saya biasa menggunakan gelas takar ini dan saya sudah hafal tingkatan-tingkatan seperti clearnya seberapa, hard thinnernya seberapa dan thinnernya seberapa. Jadi untuk lain waktu ketika saya sudah nanti ada siap gelas takar, nanti kita akan tutorialkan lagi tata cara pencampuran clear, hardener dan thinner secara baik dan benar, guys. Oke, simak terus videonya.
Dan seperti inilah penampakannya media tangki yang sudah kita ampas tadi setelah kita jemur dan kita rasa sudah benar-benar kering. Untuk tahap proses selanjutnya, kita akan lakukan pengekliran ulang dengan clear build coat seri 6300 guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita aplikasikan clear dari produknya build coat seri 6300 tadi guys. Dan di sini pengaplikasiannya saya sarankan untuk lapis pertama dan kedua kita kabutkan tipis-tipis saja merata, berhubung ini yang clear pertama tadi beda produk atau beda merek, jadi agar clear yang lama dengan clear yang baru bisa menyatu dulu, kita aplikasikan dua lapis tipis-tipis secara kabut agar hasil seperti dog. Lalu kita jeda sekitar 10-15 menit, kita semprotkan lagi lapis berikutnya, kita ambil semi gloss guys. Lalu kita jeda lagi sekitar 10-15 menit dan kita lakukan pengekliran secara flashing atau kita ambil glossnya. Jadi step by step, jangan sampai salah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti keriting, mengkerut atau keriput guys. Oke, seperti apa nanti penampakannya setelah kita clear ini, apakah nanti akan keriting atau keriput atau mengkerut atau enggak, kita buktikan kehebatan dari clear coat dari produknya build coat dengan seri 6300 ini guys. Oke, setelah dua kali lapis kabut tipis-tipis dengan semi doff hasilnya, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita ambil dengan satu kali lapis kita bikin semi gloss guys, dan nanti kita diamkan 10-15 menit, kita naik ke proses selanjutnya. Setelah proses semi gloss kita diamkan selama 10-15 menit, tibalah saatnya kita ambil flashing clearnya atau kita lakukan finishing clear, atau kita ambil dengan benar-benar basah atau gloss ya guys. Dan mari kita simak hasilnya setelah kita ambil clear coat ini secara gloss, apakah nanti terjadi keriting, mengkerut atau keriput atau tidak, silahkan simak video selanjutnya guys. Dan seperti inilah hasilnya guys setelah kita lakukan tahap demi tahap dan proses demi proses secara baik dan benar, maka seperti inilah hasilnya. Dan ternyata clear dari produknya build coat seri 6300 ini kita aplikasikan berlapis-lapis ke media yang sudah pernah kita clear dengan produk lain, ternyata aman ya guys. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nantikan konten-konten kita selanjutnya pastinya di channel HM Pen Custom Pen guys. Semoga tutorial-tutorial dari kita bisa membantu kalian dan sebagai acuan untuk sebuah proses pengerjaan proyek kalian. Dan pesan saya, step by step, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham guys. Oke, see you, sampai jumpa di lain kesempatan dengan konten-konten kita selanjutnya dan tutorial-tutorial kita selanjutnya guys. Oke, salam satu angin.